Berjumpa lagi dengan channel saya Imam Muntahid. Kita akan melaksanakan pelayanan inseminasi pada sapi long estrus birahi panjang. Memang sapi birahi panjang ini sangat diperlukan perhatian peternak, karena birahi panjang sapi Bali itu rata-rata 24 jam, tapi ini sampai 1 minggu atau paling cepat 3 hari. Dan apabila hari terakhir itu tidak diinseminasi kawin suntik, itu kemungkinan akan lewat. Oke, kita lanjut ke dalam. Bapak Supri, nama peternaknya Bapak Suprianto, Kampung Empang Pandan. Masuk ke kandang Bapak Supri dulu, kita cek sapinya. Nah, ini sapi, udah ekornya nggak ada ini. Sapinya ini birahi panjang, long estrus. Dulu ini dikawinkan alam beberapa kali, tidak juga bunting. Alhamdulillah kita kawin suntik. Dan atas pengamatan peternak jadi bunting, karena birahi terakhirlah yang paling harapan paling tinggi. Ini dari darah long estrus birahi panjang sampai 3 hari, yang anak pertama 3 hari, anak kedua 1 minggu. Ini anaknya, kita inseminasi, kita IB sapi limosin, dan ini kita IB sapi angus. Ini yang akan kita IB, ini sudah 3 hari dari hari pertama, sudah 3 hari. Udah berapa hari ini, Pak? Pak Supri? Udah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Mudah-mudahan, Pak Supri, ya. Okay. Ini hari birahi terakhir. Dipantau terus, Pak. Okay. Itu rumput kumpoi. Nah, ini keretanya. Oke, kita mulai penyepitan. Kita jepit. Agak liar, kurang belean ini sapinya. Kurang naik, Pri. Naikkan. Hati-hati, Pak. Dipantau besok, Pak, ya. Sampai 7 hari, karena seandainya birahinya sampai 7 hari itulah harapan paling tinggi, Pak.